8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitra pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.